Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore lur. Ya, tetap semangat. Sebagai YouTuber pemula, kita harus tetap semangat. Ya, tapi sebelum saya membuat konten ini, kita ngopi dulu. Ciri khas saya ngopi dulu biar ada inspirasi. Sudah berbuka puasa, urung lur. Mudah-mudahan wis ya. Ya. Nah. Baik, saya ingin mengatakan bahwa YouTube saya beberapa bulan ini bisa berkembang pesat. Saya ngikutin, nah ini yang di belakang saya ini, Insan Tutor, dan yang satu lagi ini Bali Device. Nah, dalam membuat YouTube, mungkin YouTube saya itu masih acak-acakan lah temanya ya. Tapi pada saat ketemu beliau di Insan Tutor ini lewat di beranda saya ikutin bagaimana membuat sebuah konten dan sebagainya. Saya senang ngikutin di YouTube Insan Tutor ini karena bahasanya wah enak sekali, santai, slow ya. Mudah nyantol, gampang dipraktekin. Nah, jadi saya ikuti terus apa yang ada di Insan Tutor ini. Saya praktekkan dan alhamdulillah subscriber saya itu bisa naik karena saya di sana komentar, like dan sebagainya. Pokoknya yang jelas saya ngikuti inti pembelajaran yang beliau berikan, jadi saya ikutin lah tanpa trik cloning dan sebagainya, nggak usah lah ya, yang penting ikutin beliau biar ada subscriber alami. Nah, juga membuat video short juga saya ikuti beliau. Membuat konten video short kalau menurut saya memang itu bisa menaikkan rating subscriber secara alami. Nah, saya semangat betul kalau ngikutin beliau ini untuk Insan Tutor. Ya. Jadi untuk para pemula seperti saya ya tetap semangat. Jadi nggak seaneh-aneh lah, artinya tetap ikutin arus secara alami saja. Sedangkan yang di Bali Device ini, karena saya juga seneng tentang elektronik, saya juga sering nonton ini, ya seneng banget saya ini, karena saya suka sekali dengan elektronik, apalagi kalau permasalahan tentang HP atau ya yang lainnya lah. Jadi saya senang sekali ngikutin ini. Jadi dua channel ini saya akui jempol dua, karena sangat bisa memberi inspirasi bagi saya sebagai YouTuber pemula. Saya ucapkan terima kasih atas segala saran masukan untuk saya semangat membuat konten. Nah, dalam konten yang saya buat ini atau YouTube saya ini dulunya ini mati suri ya, mati suri artinya saya bikin video panjang jaranglah yang nonton, paling-paling banyak itu 10 aja udah ngoyo nih kayak mbuh ya ngoyo. Tapi semenjak saya ketemu ini yang lewat di beranda saya Insan Tutor ini, saya ikutin saran beliau, saya kaget. Dari awal Februari kalau nggak salah itu subscriber saya kok bisa naik cepet secara alami ya, secara alami. Jadi tidak melakukan apa yang beliau katakan oplos sana oplos sini menggunakan cloning lah, katakan oplos cloning ya, maksud saya oplos cloning, tapi secara alami ternyata benar yang beliau katakan subscribe dan like-nya bisa naik. Walaupun di video panjang saya masih minim komentar, tapi saya tetap optimis. Tapi yang jelas bagi saya untuk membangun sebuah channel YouTube itu memang dari hati ya, dari hati kita berkreasi, menyampaikan
informasi ataupun hanya sekedar hiburan yang memberi dampak yang positif, menginspirasi kepada lingkungan kita, ya syukurlah kalau bisa ditonton, enggak apa-apa, tapi kreativitas diri kita sebagai YouTuber pemula bisa diterima, ya bisa diterima. Selain itu, untuk pembuatan YouTube short itu memang saya kadang bongkar pasang, tapi nggak tahu lah nanti dampaknya seperti apa. Tapi saya tetap berusaha, mudah-mudahan saya membuat konten-konten ini bisa memberikan dampak yang positif, menginspirasi. Memang benar di channel saya itu belum temanya belum jelas ya. Yang pertama tentang kegiatan saya sehari-hari, terus tentang pertanian masih acak-acakan. Karena saya yakin di YouTube itu banyak sekali orang-orang pinter tentang pertanian tuh saya akui, jos. Nah, jadi saya terinspirasi dari mereka untuk praktek, terus membuat kontennya. Terus di Insan Tutor ini saya semangat dalam untuk membuat kontennya secara teratur, terarah. Jadi senang saya. Terus di Bali The Fest saya juga senang juga di elektronik. Jadi saya juga belajar dari beliau-beliau itu. Ya, mudah-mudahan apa yang ini saya sampaikan ini murni dari dalam hati saya, pengalaman saya selama hampir 2 bulan ini membuat YouTube ya, yang beberapa jus saya juga nggak tahu secara alami. Alhamdulillah, terima kasih kepada beliau-beliau ini yang sudah memberikan support, inspirasi kepada saya. Terima kasih. Terus untuk yang bagi pemula, tetap semangat ya, jangan putus asa, jangan kasih kendor pokoknya ya, jangan kasih kendor, tetap bersemangat membuat konten kreator yang positif. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai lupa kopinya. Maaf ya.